Bertanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Shadaqallahul 'adzim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, para jemaah semuanya, hadirin-hadirat yang tidak kami sapa balik namun satu persatu, anak-anak kami, para pelajar yang hadir di dalam musala atau yang di luar ya nak, itu yang jalan-jalan lihat dari pagar tuh masuk aja ke dalam musala ya nak. Ya, masuk-masuk semuanya. Semua jemaah yang hadir yang dimuliakan Allah. Pertama dan pertama sekali marilah sama-sama kita menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillah. Karena pada malam hari atau malam Ramadan yang ke-19 ini, ya Pak Ibu? Ibu-ibu boleh tak menantu aku? Nah, semuanya adik, kalau sahabat tanya Beko jawab ya Bu? Boleh sama-sama ya? Jadi kalau Ibu Beko kurang respon, kurang usah semangatnya nak. Boleh Ibu kayak nantu aku? Katanya ya Bu? Baik. Jadi alhamdulillah kita malam ini masih berikan kesehatan, kesempatan, kemudahan-kemudahan sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah qiyamul Ramadan kita dalam keadaan sehat walafiat. Lain sehat sadarnya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Mari kita selalu berbapak untuk istiqamah menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Jadi apapun yang kerajuan ibu dan bapak, dimapun wak kerajuan tampaknya, kapanpun waktunya, jangan sampai kita lepaskan panduan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu. Kenapa? Karena pada saat kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu dalam pedoman hidup kita ini, maka dipastikan kita akan tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, malam Ramadan yang ke-9 Baleko, judul tausiah kita adalah taubat nasuha. Apa Pak Ibu? Taubat nasuha.
Dasarnya adalah tadi kami bacakan kutipan awal ayat surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Jadi Al-Quran bicara tentang kata taubat nasuhaqo terdapat di dalam surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ke surat yang ke-66. Urutannya dari Salatu yang terbalik surat dalam Al-Quran. Ayat yang ke-8. Di dalam ayat ini, ibu dan bapak, taubat nasuhaku adalah perintah Allah kepada kita sebagai orang beriman. Lai beriman awak bapak ibu. Lai beriman awak bapak ibu. Kenapa? Kenapa lalu makanya bapak ibu mana ya? Semangat. Jadi perintah Allah kawan. Sama juga perintah puasa itu. Awalnya sama. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Sama. Yang pernah sering dibaca di Ustaz awak di awal Ramadan dulu itu. Wahai orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Taubat nasuhah kamu ada tujuh. Bagaimana firman Allah? Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu semuanya. Tubu itu adalah jamak. Taubatlah waktu sadonya kepada Allah taubatan nasuha. Dengan taubat nan sabananyo yang semurninya, yang sesungguhnya. Indak taubat main-main, indak taubat sambalado. Karena saya sambalado ya, Pak. Ini taubat, minta ampun ke Tuhan, menyasa besok ulang balik enggak itu. Jadi kalau taubat aku betul-betul taubatnya murni, batu-batuan, tapi kok kita sampaikan bahwa taubat yang batu-batu itu, Pak kata Allah yang berikutnya, asa rabbukum ayyukafir, asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau yo batu tobat awak tu tobat nasuha tu ibu dan bapak, apa kata Allah? Mudah-mudahan beko Allah ampuni dosa-dosa awak. Allah hapus kesalahan kita. Allah masukkan awak ke surga besok di akhirat. Jadi diganti. Kesalahan-kesalahan yang lama, dosa-dosa yang lama, dihapuskan oleh Allah. Bahkan diganti nanti di akhirat ibu dan bapak. Masuk awak ke surga besok di akhirat. Lain ni apa ibu masuk surga? Kurang semangatnya. Pantang teriyuji tak je. Lain ni apa ibu masuk surga? Alhamdulillah. Lah, sampaikan rumusnya bu ya. Taubat nasuha aku adalah ampe kriterianya. Nah, seseorang baru dikatakan sempurna taubat nasuhanya, seindah-indahnya harusnya karajuan ampe macam tu. Nah, bisa juga dasarnya ada lima yang lain, nanti kita lihat. Bahasa caranya, yang pertama orang taubat nasuhaku adalah langkah pertamanya, ibu dan bapak, menyesali dengan betul-betul menyesalnya terhadap perbuatan dosa atau maksiat yang pernah nyokarajuan. Silakan nak masuk sini. Ayo. Duduk kalian sini. Ayo masuk sini, masuk. Masuk. Sini, sini masuk lapang sini. Kamu sini. Masuk kamar sini. Ayo. Sini kamu yang menjukun di sini. Biar nanti rapi ya. Itu yang belakang masih masuk sini. Yang masih malu-malu, yang berandok-randok tuh. Oke ya. Ini mana? Jadi maaf ya bu, ini anak-anak kecil kita harus semi tegas. Gitu. Karena saya juga ibu napa pelatih taekwondo kan, jadi biasa ngeternak seperti ini kan di kantor bupati. Kalau kurang rapi dikit, tak nyaman mata dilihatnya kan. Kita lanjut pak ya.
Jadi langkah taubat nasuha itu yang pertama ibu apa? Dia menyesali, menyesal gadang nyobat-nyobat taibu, artinya menyesal dari hati yang dalam terhadap perbuatan dosa yang pernah nyokarajoan. Kalau nggak apa-apa. Kita ke ibu apa? Lah siapa saja saya, ibu, bapak, semuanya. Selagi kita manusia ini kita harus pahami ibu apa? Kita ke punya banyak dosa sadonya. Nah, nah ada yang bebas dari perbuatan dosa dok. Ya, ibu. Atau ibu di siko yang merasa awak tak ada dosa-dosa. Coba kalau bagai. Sia yang merasa tak berdosa hidupnya. Atau apa-apa. Lain bagai apa? Tak ada. Yang tak berdosa, Nabi pun pernah berdosa tapi sudah diampun. Dia maksumun. Yang bebas dari dosa. Tak ada yang lain. Karena awak itu sifatnya al-khata'u wa nisyan. Manusia kok bersifat salah, acuk salah, acuk palupo. Kita punya hawa nafsu. Nah, kita juga punya akal yang membedakan kita dengan makhluk lain. Nah, kita ini kan manusia ya. Kalau ibu apa, buat pelajari dalam ilmu mantik kok namanya bu, dalam kajian agama ibu ya. Ilmu logika pemikiran Islam ada definisinya tentang mahwal insan. Itu pelajaran pertama kalau ibu kuliah dan agama tapi ilmu mantik namanya mendefinisikan apa itu insan. Sia yang dikejar manusia. Nah, sia manusia itu ibu yang membedanya dengan makhluk lain, dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan. Itu mahwal insan. Siapa dia yang disebut manusia? Nah. Al-insan hayawanun natiq. Tuh, Ibu, tuh. Yang manusia itu adalah hewan-hewan yang berpikir dan berakal. Itu bedanya. Natiq, dia berakal. Jadi membedakan manusia itu dengan hewan adalah hanya karena akalnya, karena dia berpikir natik. Nah, ibu yang salah paham kok, nah, itu kajiannya gak lembut, tapi dalam kok Pak. Saya bicaranya hewan. Tapi itulah saya menyampaikan kajian ilmu teologi agama kepada ibu. Pemikiran. Mahwal insan, al insan, hayawan, natik. Mana manusia itu? Manusia adalah hewan-hewan yang berpikir. Karena dia punya akal. Berarti kalau manusia tidak menggunakan lagi akalnya, sama dia dengan hayawan, hewan, hewan. Kas apa? Jangan bilang apa? Itu kajian agama apa? Ini logikanya model itu gitu kan? Berarti ketika manusia ada nafsu diberi Allah, ada akal. Kalau akalnya di bawah nafsunya, saat itulah manusia di bawah kualitasnya daripada hewan-hewan. Tapi kalau akalnya dia gunakan, bisa dikendalikan hawa nafsunya, saat itu sebenarnya manusia itu melebihi kualitasnya para malaikat. Karena dia, malaikat tidak punya nafsu dia. Lah pastinya elok sekarang ini kan. Nah, di itulah karena ada nafsu waktu ibu dan bapak, kita kok banyak salah. Banyak wakpa dosa, ya bu. Dari dulu lewat gadis-gadis ibu dulu, kana-kana lah dosa tu balia ibu dan bapak. Sebab takana tak takana di awak, dosa tu ada catatannya. Pasti tu. Ah, beda orang beriman jo orang badoso ibu dan bapak. Nah, apa beda orang beriman dengan para pendosa? Kalau orang beriman, inyo takana taruh inyo dosa-dosanya. Dosa yang lama terus teringat sama dia. Sehingga dia hari-harinya minta ampun, taubat pada Allah. Tapi kalau orang pendosa, dia lupa dosanya. Nah, lupa, tak takana, atau pura-pura lupa, bantu biasa saja.
Da ado salat subuh biasa jadinya. Data aja dunia. Nah, da ado salat zuhur, da ado magrib isya, da ado 5 kali sari samalam. Dunia ko data sedenya. Inilah orang pendosa. Tapi jua beriman ke berapa? Kalau biasa salatnya tapi waktu talang be jawab semayang. Taibu wati ke berapa? Adonan hilang rasanya. Nah, tak biasa mengaji Quran ibu napa sehari sehalaman. Mungkin dek karena wak sibuk, tak tak baca Quran pasti taibu hati wak ibu napa. Itu tanda orang beriman. Jelas ibu? Nah, berarti kalau dosa wak kerajuan tidak ada pengaruh kawak, berarti kita adalah orang-orang berdosa. Ikolah yang harus segera taubat nasuhah tadi. Aja kadang berjudi biasa aja. Tidak takui berjudi. Nah, apa lagi ini namanya? Judi online. Nah, lain tahu kalian judi online, ah? Lain tahu judi main chip? Tahu? Pernah kalian kerajuan? Indah-indah di luar lain, ah? Kalau tidak, alhamdulillah. Itu galak-galak miriam. Pandai-pandai kalian menjadi chip? Pandai yang menjadi chip? Kamu yang menjadi chip, usah tanya, kamu pandai main chip? Yakin tak pandai? Pandai? Ketanya saya bu. Sakit tak ketek dia tanya. Karena anak ini banyak. Sekarang anak kecil pandai menjudi chip. Nah, tingkat perjudian itu dosa itu sekarang canggih. Alul doso beko doso mato buka HP. Nah, sekarang HP itu dunia di telapak tangan lah. Banyak doso peluangnya bu. Main-main game. Tiba sewanta, tiba iklan, anak-anak melihat aurat yang tak jelas. Ini banget. Nah, maka tadi balik ke kajian yang berapa? Yang pertama tadi langkahnya, orang yang taubat nasuha itu langkah pertama, menyesali seluruh perbuatan dosanya, betul-betul dari hati yang dalam. Nah, satu. Menyesalah berzina, menyesalah berjudi, menyesal menzalimi orang lain, menyesal menghina orang lain, menyesal menggunjing orang lain, menyesal tidak melayani suami dengan sungguh-sungguh, menyesal apa-apa untuk tidak memberi nafkah dengan baik kepada keluarga, dan macam-macam. Menyesal satu. Yang kedua, taubat nasuha yang kedua, langkahnya lah sesudah menyesal, ibu nama, terhadap dosa itu, langsung tinggalkan perbuatan dosa itu langsung. Menyasa men judi chip langsung tinggalkan. Nah, langsung tinggalkan. Menyesal berbuat zina, langsung tinggal perbuatan zina itu. Langkah kadonya. Berarti tinggalkan langsung. Apapun dosa-dosa kita, kalau yang batu tobat nasuha itu, tinggalkan langsung. Nah, yang ketiga, langkah. Berniat dari hati yang dalam untuk indak maulang balik. Pasang dari hati yang dalam itu. Lah menyasa, lah ditinggal. Baniyek dulu ibu apa? Jangan diulang jolai karena jodoh suatu. Kau tahu bakna suatu. Tapi lah baniyek, ya wak menyasa. Wak mana? Menyasa apa judi? Nah, wak tinggal judi itu. Sehari wak tinggal. Bisa tiba kawan balik. Eh, marilah. Main tadi lah. Adalah baranti. Eh, yang soal lim lah. Eh, kan? Marilah aku. Aku pasang aku. Judi barang aku gini. 28-30. Nah, pasang balik. Malik adalah main judi cikgu badoso kejusan haram. Alah, yang soal lah. Ada mama iya nih. Masa tak balik. Dia balik katu main lah. Ini gambar yang benar. Itu namanya tobat. Sama lagu tadi. Itu taubat yang main-main. Tidak dibenarkan. Berarti taubat nasuha yang Allah ampuni dan nanti surga di akhirat itu. Yang pertama sesali. Yang kedua, tinggalkan. Yang ketiga, niat dari hati yang dalam untuk indak mengulang balik. Nah, yang ketiga kota masuk oleh ibu apa? Tinggal sadu kawan-kawan yang mengajak awak. Babu doso. Kau yang mana? Nah, kalau besok di kelompok-kelompok berbuat dosa, kelompok perjudian, kelompok sosialita yang suka menggunjing orang, dan lain-lain pun apa? Tinggal
Nah, baru bisa, ini namanya hijrah. Ini betul-betul. Kalau biasa bakalnya orang maliangnya, tapi kan lah, tinggal, jangan bakalnya dulu. Tinggalkan, sebab nanti kalau masih sama-sama awak, beku awak tak pengaruh lo balik. Ya. Nah, kondak kuai awak beku yang menangkan. Itu caranya. Itu taubat nasuh. Yang terakhir, ya, Qarila sangat sembilan, Bapak. Langkah terakhir taubat nasuh itu adalah, kalau berkaitan dengan hak orang lain, salah saya capek. Iko taubat awak, ni menyasa dan mengambil sandal tetangga, ya. Nah, tapi awak menyasa, taruh banyak pakai je baru. Balian balik minta pintu pada dia. Menyesal awak mungkin mengambil merampas tanah saudara kita, bu. Agian lelo boleh minta maaf. Kok bau utang wa ibu napa? Nah. Lah bau utang tuh ndak ada bayi ya. Nan orang mau utang tetangga waktu lah menunggu-nunggu nya gitu. Malunya meminta. Pitih wa adu kinin. Nah. Menyesal awak lah mengulur-ulur utang. Menyesal lagi. Bayi ya capek utang tuh kalau udah pitih mana Pak. Biar salah saya urusan jo mana sialan. Kalau ibu napa. Di inilah taubat nasuha itu ibu napa. Pertama, kita sesali dosa-dosa kita yang lama itu. Artinya kenapa? Menyesal kita. Yang kedua, kalau masih kerajuan dosa sampai kini, apalagi bulan Ramadan yang penuh pengampunan kau ibu napa, tinggal. Ya, bu, ya. Kok tak biasa, wak. Baduto kadang-kadang, kadang suka, wak, membunyi, kadang, wak, iri hati ke orang lain tetangga, wak. Sanang tetangga, wak. Wak, iri lo, bu. Sanangnya susah, wak, ya, bu, ya. Susahnya, sanang, wak, itu tak batur. Nah, tidak bantu atau tidak? Itu hati yang mempenyaki orang lain. Pasti dia tidak senang. Tidak bahagia dia. Nah, sanang tetangga awak, sanang awak. Kalau susahnya, salah itulah orang beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Al-mu'minun kalbunyan. Nah, kemudian masal mu'mini nafi tawadihim wa tarahu bihim wa ta'atuhim kama salil jasadil wahid idha staka minhu adun tada'alahu sahirul jasadi bisahari wal umat. Ini kan barang bayi man. Bayi sanang sama sanang saling mencintai. Nah kalau lebih kok susah, susah. Jangan awak iri dengki ke tetangga awak. Kok boleh oto kawan sebelah bu. Alhamdulillah. Sekali-kali nompang lah yuk saya. Pak ya. Bisa nompang. Nah, jadi itu. Jadi ibu bapak, mari kita ini kajian kita. Mudah-mudahan di sisa umur awak ke ibu bapak awak tak tahu bila mati deh. Kapan mati aja lo nak tahu dan maka segeralah kita perbanyak istighfar dan terminta adalah bertaubat kita sungguh-sungguh kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa yang lalu. Apalagi kini di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti ibu bapak kalau awak lebih tertawak diterima Allah, mudah-mudahan di akhir kehidupan kita ke, ketika kita dipanggil kembali kepada Allah, kita bisa matinya husnul khotimah. Amin. Ya Allah. Terima kasih. Demikian apa kami sampaikan ibu dan bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf. Kalau ada hal yang kurang berkenan, kami akhiri. Subhanakallah hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.